Tuh, bilang gini, gini, gini. Ayo. Bapak, gimana Pak? Kok bisa begini? Ada apa nih ujungnya Pak? Sebenarnya kalau Pak. Maju. Masker, Pak. Kenapa pakai masker, Pak? Lupa. Ngerti, harusnya pakai masker, ngerti kan? Tapi sekarang kenapa enggak? Bapak punya anak, punya istri di rumah? Bapak keluar kerja, nanti kalau Bapak keluar kerja kena karena buat main-main, dan ini harus kita sama-sama serius. Covid sedikit di rumah, anaknya, istrinya, keluarganya kena. Cuma ini, Pak, bukan tindakan ya. Agar Bapak ingat, maunya nyanyi atau pusat? Pusat berapa kali? 5 kali, Pak. Yang keras. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kacau. Ingat, pusat depan pasar, bro. Lupa bawa masker. Terus? Terus. Kata semuanya. Jadi... setahu saya enggak ada apa-apa melihat sini sendiri. Terus begitu lihat petugas gimana? Ya agak cukup bingung. Nutupi pakai apa tadi? Pakai kaos tadi. Pakai kaos. Ya. Ini lupa kenapa, Mas? Buru-buru tadi. Buru-buru. Tadi jalan. Gua sepeda. Sendiri, Pak. Ya. Selain kami melakukan operasi dan juga sosialisasi PPKM di seluruh wilayah kelurahan, jadi tidak hanya di Muspika saja, tapi di seluruh kelurahan, di seluruh 10 kelurahan yang ada di kecamatan, semuanya kan mengadakan sosialisasi. Yang kedua, kami juga mengadakan operasi PPKM. Yang ketiga, kami secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan, baik di fasilitas-fasilitas umum maupun di RT/RW, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota, kecamatan Ngalian maupun pemerintah kelurahan, sekaligus yang dilakukan mandiri oleh masing-masing RT atau RW. Ya, berhenti! Sana, berhenti sana! Mas. Apa lagi kau jauh-jauh dari sana, jangan sembal. Banyak keras. Ini Pak, dikasih. Ah, pakai lah tu pakai. Bapak tidak bisa kerja apa-apa, Pak. Semua kebutuhan Bapak tertutupi. Bapak berkabaran di jalan jauh, Pak. Lintas kota, Pak. Bapak bisa ingat. Bapak.